Hai sahabat liputanam.com, News Flash Showbiz hadir lagi nih dalam edisi hari ini 29 Oktober 2024. Kali ini ada update berita terbaru dari dalam negeri dan juga dari negeri ginseng. Apa saja? Yuk kita intip. Cut Intan Nabila yang berstatus sebagai korban menghadiri sidang perdana kasus KDRT dengan terdakwa sang suaminya, Armor Toreador. Sidang dilakukan tertutup di Pengadilan Negeri Cibinong Bogor pada Senin kemarin. Cut Intan Nabila mengaku lega proses hukum berjalan lancar, tapi ia sebenarnya masih berat untuk bertemu dengan Armor di persidangan. Begini kata Cut Intan Nabila, trauma sih pasti, cuma kita fokus saja pada pokok masalahnya. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran juga untuk dia dan orang-orang di luar sana yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, saat ini Cut Intan Nabila masih berstatus sebagai istri dari Armor Toreador. Rupanya ia sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk proses perceraian. Begini kata kuasa hukumnya. Mereka sudah istikharah, insya Allah secepatnya masalah perceraian juga akan kita selesaikan. Berita selanjutnya mengenai Jennifer Kopen yang akhirnya menepati janjinya kepada warganet. Ia mengunggah video terakhir dari Wasing dengan sang buah hati, Kamari. Ia membagikan video Kamari mukbang mashed potato ke akun TikTok almarhum suaminya. Namun ini bukan hal mudah baginya. Ia menulis, "I'm so hurt right now, it hurts so bad, aku sampai gemeteran." Geger dokumen internal hype yang berisi komentar jahat terhadap banyak idol K-pop ditanggapi keras oleh sungkan Seventeen. Ia mengeluarkan pernyataan tegas bahwa idol bukan barang milik perusahaan yang bisa dimanfaatkan seenaknya. Tak lama kemudian, CEO Hype merilis permintaan maaf secara resmi dan berjanji tak akan membuat dokumen semacam ini lagi. Demikian News Flash Showbiz edisi hari ini 29 Oktober 2024. Masih banyak berita menarik dan penting lain di liputanam.com. Jadi jangan lupa mampir ya. Bye-bye.